Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk alik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutupnya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 25:11. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 23:19 menggunakan yang ini. Di sini kalian tinggal kembali ke awal, pangkas fotonya mulai dari detik 4:01 menggunakan yang ini, sampai di bagian akhir ya, kalian tinggal pangkas-pangkas sesuai dengan beatnya. Jika sudah dipangkas, kalian tinggal masuk ke bagian paling akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Di sini kalian pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga. Untuk yang 200 ini kalian tinggal ubah jadi 2500. Kemudian kalian checklist, pilih icon kedua, tandain di awal ini, dan di bagian akhir kalian putar ya seperti ini guys. Masuk ke tengah, kasih kurva 3 seperti ini. Kembali. Kalian tinggal kembali, pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Kembali pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian awal. Dan di akhir ini kalian ubah jadi 0. Untuk lebihnya kalian pangkas saja. Nah, kita tinggal kembali ke bagian awal guys. Kalian klik saja untuk foto yang di bagian awal ini. Kalian pilih blending dan opacity juga. Dan kalian tinggal tandain keyframe di bagian detik 2:25. Dan di bagian awal ubah jadi 0 untuk yang 100 ini. Kembali, di sini kalian tinggal klik saja fotonya, pilih bagian efek dan tambahkan efek ubin di bagian distortion atau warp. Aktifkan, kembali tambahkan lagi efek, pilih bagian blur dan pilih bagian buram menggerak ya atau motion blur. Gak usah diubah, kalian pilih titik 3 di bawah, salin efek dan tempel ke foto sebelah kanan ini. Kalian tambahkan efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih bagian ombang-ambing atau oscillate. Untuk bagian sudutnya, kalian klik yang 45, ubah jadi -90, pilih plus minus di bawah, ketik 90, checklist. Untuk bagian frekuensi jadi 0,50. Untuk bagian magnitude 0 di akhir, di bagian awal jadi 120. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih bagian distortion atau warp, dan pilih bagian remas atau squeeze. Untuk bagian kekuatan, kalian tandain di bagian awal 0,03, di akhir juga. Untuk di bagian tengah, kalian tinggal ubah saja menjadi -0,4 ya, jadi kayak gini. -0,04. Masuk tengah awal, kasih kurva 4, sebelahnya juga ke 4. Kembali, kalian pilih yang ini, salin satu layer. Pilih yang ini lagi, pilih semua layer, hapus saja checklistnya untuk bagian foto 1, foto 2, dan audio atau lagu yang paling bawah. Untuk yang hitam putih di akhir ini juga kalian hapus ya yang paling atas. Pilih yang ini juga sudah, kalian pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, juga sudah kalian tempel. Nah, di sini kalian checklist juga untuk bagian foto yang kedua ini ya, di bagian detik 4:01 sebelah kanan fotonya yang pendek. Kalian checklist. Dan kalian tinggal pilih bagian yang ini, salin 36 layer, kalian pilih yang ini lagi, dan tempel 36 layer.
Nah, jadi ada dua susun ya. Nah, untuk susunan pertama itu yang sambungannya foto awal panjang ini, dan susunan kedua itu yang di bagian atas ini. Nah, jadi yang kalian ganti fotonya, itu fotonya yang paling atas yang kalian ganti ya guys ya. Kalian tinggal pilih saja bagian ini, foto yang di atas ini, pilih bagian color and fill, dan kalian tinggal ganti saja guys fotonya. Nah, contoh saya menggunakan foto ini. Kalian pilih yang ini, sudah pilih color and fill, dan kalian ganti. Jika sudah, diklik tanda plus di atas, pilih bagian yang ini, salin satu layer, kembali, dan kalian tinggal klik tanda sampai checklist semua foto yang di atasnya. Pilih yang ini juga sudah, kalian pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya, kecuali yang ini juga sudah tempel. Nah, otomatis fotonya keganti ya dan sama semuanya guys. Oke, karena fotonya sudah sama, kita tinggal masuk ke bagian detik 401. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, dan kalian tinggal pilih saja titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Pilih saja bagian efek. Di sini kalian tinggal tambahkan efek, guys. Pilih bagian matte mask atau key dan pilih usap atau wipe. Nah, sebelum kita lanjut untuk di efek, kita panjangkan dulu ini persegi panjangnya ya sampai di bagian detik 23:19 menggunakan yang ini. Kemudian kalian kembali lagi ke awal. Pilih efek dan kalian pilih bagian usap. Untuk bagian awalnya kalian ubah saja menjadi -25, untuk bagian akhirnya menjadi 100 dulu ya untuk di bagian awal ini guys. Dan di bagian detik 4:19 kalian ubah jadi 50 atau 48 boleh. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian masuk ke tengah, kasihkan saja kurva 3 seperti ini. Kembali, untuk bagian sudut kalian klik. Bentar guys. Untuk sudut diklik, kalian tandain di awal, tahan ke awal, dan kalian tinggal tandain juga di bagian, bentar ya, di bagian akhir ini guys. Bentar, saya mau hitung dulu. 1, 2. Nah, kalian tinggal tandain di bagian detik 228 dulu ya di sini guys. Nah, di sini itu sekitar putar aja kayak gini. Nah, jadi kalian putar kayak gini. Di atasnya itu ada satu kali ya guys ya, atau dua kali kali ya, kasih dua kali. Nah, di atasnya itu ada dua kali ya. Nah, seperti ini, di atasnya ada dua kali plus dan di bawahnya itu nol. Jika sudah, nanti itu hasilnya kayak gini, mutar kayak gini dia guys. Nah, oke, jika sudah kalian tinggal masuk ke bagian akhir di sini ya. Di bagian akhir ini, di detik berapa ini, 21, kalian tinggal tandain. Bentar ya, untuk di bagian sini kan mutarnya seperti ini, berarti kita putar yang di bagian sini tuh jadi kebalikannya ya. Jadi di bagian detik berapa ini, 11:11, di sini kita putar lagi guys. Nah, jadi kebalikannya ya. Nah, jadi sekitar seperti ini guys. Di atasnya itu satu kali plus dan 90 kayak gini. Nah, gitu. Jadi mutar kayak gitu lagi. Dan kita tinggal putar lagi untuk di bagian akhir ya. Bentar, 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian sini. Di bagian sini tuh kita tinggal ubah saja menjadi dua kali guys. Yang dua kali itu, yang dua kali plus, kita ubah jadi 4 kali plus ya. Waduh, sorry banget ya itu kalau ribut guys. Nah, jadi 4 kali plus dan kalian tinggal kasih seperti ini ya. Nah, 180 boleh. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja ke bagian sini guys. Di setiap detik atau bitnya ini, maksudnya di setiap bitnya ini, kita tandain keyframe ya. Kalian tanda-tandain aja keyframe guys di setiap bitnya. Di bagian sudut tandain keyframe seperti ini. Kalian tinggal atur aja guys ya untuk bagian putar-putar ini. Ini tuh ndak
ndak apa ya, ndak mesti kalian berpatokan dengan punya saya ya. Kalau misalnya kalian mau atur sesuai selera kalian boleh juga. Jadi misalnya kalian mau putarnya itu bebas, mau putar kiri kanan lagi, kiri kanan lagi boleh. Jadi dari kalian aja guys. Oke, jika sudah selesai kalian masuk tengah, kasihkan saja kurva 3 dikasih seperti ini. Dan pilih titik 3 di bawah, salin kurva, pilih titik 3 di bawah lagi. Tempel aja ke semua bingkai utama guys untuk bagian kurva yang sudah kalian salin tadi. Nah, jadi hasilnya kayak gini nanti ya. Nah, gitu. Bentar, ini tuh jangan terlalu penuh ya di sini kayak gini aja. Nah, gitu. Oke, ini sih udah jadi kayak gini aja. Sini yang di awal enggak usah kasih kurva kali ya. Nah, gitu sih. Kasih kurva gini aja. Enggak cocok sih kasih kurva gini aja deh. Yang supaya nanti dia langsung mutar dan di sini tuh langsung kayak gini. Nah, gitu. Jika sudah kembali, kemudian kita kasihkan saja untuk bagian feedernya ini ya sekitar berapa ya? 4 aja guys kayak gini supaya jadinya nanti dia itu enggak kasar banget ya untuk tepinya atau bagian garisnya itu, jadi dianya itu agak sedikit blur gitu guys. Oke. Karena ini sudah jadi, kita tinggal kembali. Di sini kalian pilih blending dan opacity, pilih bagian mask dan pilih bagian ini guys ya. Mask lagi. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja guys. Dan kalian klik tahan sampai checklist semua untuk bagian persegi panjang ini yang paling akhir ya. Kalian checklist. Checklist juga untuk bagian foto. Ntar guys, oh mati paling matanya. Kirain tadi kenapa. Nah, ini kita tinggal checklist aja semuanya, fotonya sama yang persegi panjang paling atas itu ya, kalian checklist. Nah, kalian checklist aja sampai ke foto yang paling bawahnya guys. Yang foto paling bawah, tapi yang ini ya, yang di bagian atas, bukan yang di bawah guys. Nah, jadi untuk batasnya itu ada di bagian yang hitam putih ini guys. Jadi kalian checklist sampai di situ aja yang di foto awal ini. Untuk yang di bawahnya hitam putih jangan di checklist ya. Jika sudah, kalian tinggal gabungkan saja menggunakan di tengah atas ini guys, supaya nanti dia hasilnya jadi seperti ini. Nah, gini ya. Nah, gitu. Oke. Bentar, dianya kayak gitu ya. Coba kalau misalnya kita exclude-kan ini. Bentar. Pilih bagian group, pilih edit, kemudian pilih yang atas, pilih blending, pilih exclude. Nah, gitu. Coba kita lihat. Nah, gitu ya hasilnya. Oke, ini udah jadi ya guys ya, kayak gini. Jika sudah, kita tinggal pilih yang ini, pilih semua, dan kalian hapus saja untuk bagian checklistnya. Enter guys. Oke. Kita tinggal klik saja nih sampai checklist lagi semuanya, pilih yang ini, pilih semua. Kalian hapus checklistnya untuk bagian yang hitam putih ini dan untuk bagian lagunya ya. Jadi untuk lagunya jangan di checklist. Kalian tinggal pilih saja yang di bagian tengah atas ini untuk menggabungkan jadi grup lagi guys. Dan kalian tinggal klik saja untuk bagian grup ini yang dua, pilih efek, kalian bisa tambahkan ubin juga. Aktifkan. Jika sudah kembali, di sini tuh kalian tinggal masuk saja ke bagian sini guys. Detik 526, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, kalian tandain di sini. Dan di bagian detik 614 kalian tinggal zoom aja guys ya untuk bagian fotonya. Pilih yang 1080 menjadi 1350. Checklist, kalian tandain di bagian detik 89. Di sini kita tinggal ubah jadi 1080. Supaya cepat ya, kita langsung buatkan aja. Untuk di bagian detik 10.23 kalian tinggal tandain. Di bagian detik 11.11 coba jadi 13.50 lagi. Tandain di detik 13.07, di detik 13
25 ubah jadi 1080. Nah, jadi kayak gitu guys, di sini 15.20, kemudian di sini kita zoom, tandain di sini. Di sini kita tinggal ubah jadi normal lagi. Tandain di sini. Di sini kalian tinggal zoom lagi. Dan yang di akhir biarkan aja kayak gitu. Nah, untuk di bagian akhir sih boleh sih kita tinggal kasih kecil juga ya. Kita normalkan lagi ntar guys. Untuk lagunya saya cek dulu ya. Nah, di sini nih. Di detik 2301 kita tinggal tandain, di akhir ubah jadi normal lagi 1080. Kalian tinggal masuk tengah. Tapi ya, kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini, ke awal dulu guys. Nah, tengah awal kasihkan saja kurva yang kedua ini ya, kasih seperti ini. Jika sudah, kalian pilih TC3 di bawah, salin kurva, TC3 di bawah lagi, tempel ke semua bingkai utama. Nah, cocok nggak ya kayak gini? Nah, gitu ya. Di sini juga kayak gini nanti. Nah, gitu aja sih guys ya, untuk bagian apa namanya, keyframe zoom dan mundurnya. Kayak gini aja simpelnya. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya guys ya, bagus nggak ya. Nah, untuk yang paling akhir ini karena dianya kayak gitu ya modelnya. Di sini saya mau geser aja ke sebelah kiri ya, atau sebelah kanan untuk bagian fotonya supaya tidak apa namanya ya? Supaya tidak seperti ini ya, kebelah dua fotonya. Kalian bisa ikutin, bisa juga enggak. Nah, kalian pilih bagian grup, kalian tinggal pilih bagian edit. Di sini kalian tinggal klik saja untuk bagian foto yang di atas ini ya, atau yang di bagian grup ini kalian klik fotonya atau grupnya kalian klik, pilih bagian edit. Di sini kalian tinggal klik saja untuk bagian yang persegi panjang di atas, pilih bagian efek, pilih usap. Untuk bagian ini guys, sudutnya kita tinggal untuk bagian akhirnya ini kita tinggal fullkan aja ya seperti ini 100. Atau jadi kayak gini aja, jadi 0 aja deh, jadi 0. Nah, jadi kayak gini, minus 5, saya jadikan minus 5 aja ya. Jadi kalian bisa oh ini kayak gini ya. Bentar guys, jadi ini tuh kayak gini. Bentar ya, tadi misalnya kalau ada keyframe di akhir kalian hapus dulu ya. Nah, kalian tandain dulu di awal sini, dan di bagian paling akhir ini kalian tinggal ubah jadi minus 5. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, gitu lagi ya. Di sini tuh kalian bisa kasihkan saja kurva yang kedua seperti ini. Tak cocok kayak gini ya. Nah, kalau kita kasih 3 boleh nggak ya? Nah, gitu aja deh. 3. Jika sudah kita tinggal kembali aja. Nah, nanti hasilnya untuk bagian akhir tuh kayak gini ya. Nah, gitu guys. Oke. Okay. Ini udah full layer dia guys ya. Bagian grupnya. Nah, oke, okay, sip. Jadi nanti hasilnya seperti ini untuk bagian akhir. Ini di bagian akhir kok enggak panjang, kita panjangkan dulu ya kalau misalnya kepontong kayak gini guys. Nah, biar nanti dianya tuh menyesuaikan sampai ke akhir. Oke sih, ini udah jadi. Kita tinggal tambahkan efek transisinya aja. Kalian masuk aja di bagian sini ya, detik 5.17, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 7.12. Pilih TC3 di atas, diregangkan, pilih efek, tambahkan salinator belakang di bagian lainnya bawah ini. Kalian tambahkan juga efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih bagian regangkan sumbu atau street axis. Nah, untuk bagian skala kalian tandain di awal dan di akhir. Untuk di tengah kalian zoom aja kayak gini. Kalian ubah jadi 1,63, masuk tengah, kurva 2 di fullkan, sebelahnya 3 di fullkan. Kembali, untuk sudut tandain di awal, di akhir kalian tinggal ubah jadi 200.
Nah, jika sudah kalian tinggal kembali, kalian tinggal masuk di bagian detik 8, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 10, 23. Jika sudah kalian tinggal pilih bagian move, pilih dulu titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Jika sudah kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, pilih yang 1080 menjadi 4690. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan salin latar belakang. Tambahkan juga efek lengkuan gelombang di bagian distorsi. Tandain di awal, di tengah sini kalian mau jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah, kasihkan kurva 3, sebelahnya 2, kembali. Untuk sudutnya kita tinggal ubah saja menjadi 114, untuk jaraknya 10, magnitudenya 0 di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah kita tinggal ubah jadi 7. Masuk tengah awal, kasih kurva 2, sebelahnya 3, seperti ini. Kembali, titik 3 diklik dan gandakan. Tambahkan efek, klik lengkuan gelombang bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 58. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Kembali, kalian tinggal salin aja nih untuk efeknya ya. Dan kalian tempel aja di sini guys. Atau gini aja, kalian klik saja itu tadi yang kalian salin. Kalian tinggal tempel di bagian detik 10.14. Jadi kalian tambahkan dulu yang kotak lagi di bagian detik 10.14, panjangkan sampai di sini. Dan kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, sama ya, ini kalian tinggal ubah jadi 4690. Kembali pilih efek titik 3, tempel efek guys. Nah, ini nanti hasilnya kayak gini. Pilih lengkuan gelombang bawah, untuk yang atas seperti yang atas, pilih bagian sudut, ubah saja menjadi -135. Dan untuk lengkuan gelombang bawah kita tinggal ubah menjadi -58. Nanti hasilnya tuh kayak gini aja dia. Nah gitu ya. Nah jika sudah kita tinggal salin aja deh ini guys ya. Klik tangan sampai checklist tiga-tiganya. Untuk porsi panjang ini pilih yang ini. Salin 3 layer dan kalian tempel di bagian detik 12.28. Pilih yang ini, tempel 3 layer. Nih harusnya udah pas ya, kalau nggak pas kita tinggal tahan aja sampai goyang gini dan geser seperti ini, dipaskan guys. Ini juga. Nah oke, ini sih udah jadi, kita bisa tempel juga di sini satu. Kalau nggak pas digeser aja. Untuk yang dua di akhir karena itu sudah penutupan, hapus aja guys. Oke, ini udah jadi ya kayak gini sih. Nah oke, kita tinggal kembali aja untuk tambahkan CC-nya atau coloring yang ini guys. Saya pakai CC biasa ya, yang mau pakai CC yang lain boleh, ada di pin komentar tuh. Nah untuk CC ini kalau misalnya pendek, kalian bisa panjangkan sampai di akhir ya. Saya mau pakai yang 5 paling atas aja ini. Untuk 2 paling bawah saya nggak pakai. Nah ini kalian kecilkan dulu timeline-nya seperti ini, klik yang paling atas CC-nya, pilih efek, kalian pilih lengkuan gelombang, tahan ini keyframe-nya geser ke akhir, yang di bawah juga. Kembali pilih pengaturan di atas, 30 jadi 60 dan kalian bisa export. Oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas atau tidak baik. See you next time video, bye. We'll be right back.